Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berke udara di rumah customer kami orang di Taman Bleeping BDA. Ah, kat situ kami orang di beli tas cuci 1 2 3 4. Baik aircon buat lebah buat atas. Kena clean. Ada 2 unit Panasonic di ground floor, 2 igi atas, igi York dan igi media. Okey, berada di Taman Living ini tu. Kawasan BDA. Outdoor inverter. Ground floor-nya semua ambil inverter. Atasnya media, satu media lama pattern naya ya, hood. Mau pattern hood tak tahu jelah. Outdoor-nya bersih sebab owner-nya pun siram ke diri. Okey, alhamdulillah. Jadi memudahkan kerja kami orang untuk mengolah general. Kita nak langkah dalam. So untuk tengah muka aircon indoor. Biasanya 25 horsepower. Okey. Itu dah dibuka habis. Kondisi aircon tu amat dijaga dengan rapi. Bersih. Cuma kami orang cuci body dan filter. Air filter. Biasanya harga ya dalam RM30 lah. Without kami orang buka outdoor ni. Buka habis. Masih lagi ya. Atas ya clip je. Ya. Dibah jack dulu. Dah. Ha, jack keluar dulu. Atas ya clip. 3 clip. Tengah sige. Tepi 2. Kiri kanan. Cara-cara membuka casing inverter model R410 tu. Tepi sikit. Kiri kanan, dah buka klip kiri kanan. Ha. Staff dari tu. Practical daripada Unimas. Bukan bidang aircon tapi bidang electrical. Lagi ada 2 igi aircon di atas. Nampak juga tangan aku angkat ni Datuk. Right. Body ya senang patah ya. Lembut. Tapi igi. Jack dulu. Undangnya lepas. Mama Auri Taib. Selamat pagi. Assalamualaikum. Tengah monitor untuk buka outdoor. Owner keluar sekejap tak. Mungkinnya ke sini tepat. Jadinya sekarang kami orang untuk membuka aircon dan mengolah servis. Ada 4 unit lah pagi tu. Betul-betul lah kami orang ke Jepang. Untuk mengolah di Jepang pergi. Kiri kanan. Kiri ada klip eh. Kanan ada klip juga. Ha, buka dulu. Siapa cabut saja patah lah. Kes boleh go flag ya? Siapa kes boleh go flag? Cukup di atas. Cukup klip ya? Haa, macam-macam. Bukit dulu jadi tiba. No, Hidayah. Okey, selamat pagi. Ya, bukan senang lah nak buka aircon tu. Haa, tu miak vertical tu. Baru pertama buka aircon Panasonic. Nampak senang sebab kami orang dah nampak senang lah sebab kami orang dah selalu buka. Tapi untuk orang yang pertama kali nak bukanya, pisau sikit patah. Sikit-sikit kelak si jahanam rupa aircon yang kelak. Nak pasang balik nak. Dapat siapa? Ah siapa turun? Tengah tepi. Dapat repair portable aircon ke media 1.5. Oh, waalaikumsalam. Noh Hidayah. Siapa lah. Orang satu kami orang siapat lah. Ada sikit aircon yang terbengkalai kena tu. Disebabkan motor Indo portable yang rosak. Jadi tak kami orang hold kerja untuk portable. Ambil masa ya kami terpaksa berada di office untuk mengolah daya. Okey, klip yang sukar dibuka kena tu. Klip tu katanya. Ni ada klip tu. Ni just mampu buka sikit tu je. Okey, tu yang boleh. Tu yang siapat.
Adang. Casing dah buka. Ha, dah dah kutik. Bagi memang dah biasa buka, maksud benda yang jadi mudah. Bagi yang first time buka, benda yang mungkin first time buka, dia takut nak benda tu patah. Bila patah pasang balik kelak, si jadi aircon rupanya kelak. Kerak 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 bunyi kelak. Ha. Kita simak benda yang berlaku. Okay, aircon tu finnya ada kotor sikit. Coilnya ada kotor sikit. Orang madah tu evaporator. Benda tu adalah evaporator. Benda tu yang agak lembut. Bila kita orang tekan ke kuku, ia akan berbekas lah. Benda tu amat-amat lembut. Kita tekan yang bengkok. Dengar bengkok. Lurus balik. Pasal nak lurus balik. Boleh, tapi yang makan masa. Kalau nak pakai test pen, cukil, luruskan, boleh. Tapi isi kacak lah, kedai original. Jadi kami orang nak jaga benda tu. Kami orang siap pakai water jet. Ambil bus lah. Bus kuning lah. Kau memang guna brush ya? Simple simple as brush. Ekornya tu bersih, dijaga rapi. Just masa PKP tu tak jarang agak umas tu lah. Tu adalah sensor. Room sensor. Okay, kita angkat tepi. Cooper sensor. Okay, brush simple ya, brush tu. Nya agak keras. Kita just buangnya debu yang kedibah. Boleh beli brush tu di DIY. Pasal nak mulai buka, buka ke diri, buka. Biasa kami ada group untuk Panasonic ya. Ni minyak tu tak. Tu pun boleh buka. Tu adalah drainage. Biasa kami suka Panasonic tu. Nya memudahkan kami orang untuk cuci drainage. Drainage yang kotor. Senang dia buka. Bukanya kedai aja. Brush ya. Simple brush ya. Jadinya bersih. Sebab debu yang melekat di situ. Sebab aircon, konsep aircon adalah menyedut. Menyedut udara masuk dalam tu. And then keluar dari di bawah. Ia konsep aircon tu. Jadi kita perlu bersihkan tu. Saya dua je kotor. Panasonic. Bukan Panasonic. Aircon tu dua je kotor selalunya. Debu daripada filter. Atau debu daripada evaporator. Kacak je bunyinya. Ter-ter-ter belakang. Okay. Kita buka tu. Kita turunkannya. Tangannya pun coil. Tangannya pun drainage. Bersih. Dia suruh kami madah saya. Orang tu ownernya pun bersih. Bersih. Ni jaga ikonnya. Cuba aja. Tai-tai cicak ni lah. Tai-tai cicak tu lah yang bahaya sebenarnya. Tak ada cicak seketul. Sebab lubang keluar ya. Kecil je. Nun lubang keluarnya. Ya. Lubang keluarnya. Bila tak cicak banyak gila keluar. Blok jadinya. Jadi aircon akan tersumbat. Sikit-sikit. Setting situ. TV-nya di bawah. Ya agak membahaya lah. Bagi install aircon. TV-nya di bawah. Aircon. Kita just buang tak cicak tu lah. Untuk prevent lah ya. Daripada hanya sumbat masuk dalam. Kita buang ke dibah. Okay, kita buang ketulan je. Sebab ikon tu si berlendir tu. Habis cuci semua lah, kita akan test balik. Nak anggar kesejukan ikon tu. Itu adalah inverter. Ikon inverter. Steady cikgu. Okay, jambul. Terima kasih. Dah bersih? Jangan lupa pasang balit. Saya dah subscribe tu Facebook. Okay. Tu pasangkan klip. Pasang balit. Jangan lupa pasang. Sebab bila kita orang pasang, lupa pasang. Pasang gelap. Aircon tu akan tunjuk error gelap. Dalam tu ya aku madah. Untuk geng-geng Panasonic lah. Thank you.
Si Chun pasang kaki ya. Ni akan bocor pula. Ha, that's why perlu kaki tu mau Chun lah. Muajin rasanya cuci dalam ya. Tapi kami orang pun prosedur kami orang cuci lah. Ha, untuk cuci, ambil kain. Kita buka balik. Dalam drainage agak kotor sikit. Buka balik. Kak, tarik pula. Ha, jatuhkannya. Hati-hati. Badalah kotak tiba. Nah, dalam ya berdaki. First day group Panasonic kami ada share cara cuci filter. Cara buka filter. Nak cuci blowernya. Then hari tu kita tunjukkan kita orang cara nak cuci the simple way. Ini nak mungkin aircon kita orang take Panasonic mungkin aircon block. Cucilah tu je. Nah. Yang lain aircon lain caranya. Jadi kita lap, buang daki. Sip lo ke otajet. Sebenarnya benda tu boleh pula DIY ke diri. Jadi saya kami sediakan grup tak. Dah pada ngelis tak? Pasang. Kami dah madah. Itu adalah tips penjagaan. Sebelum kita orang nak prevent untuk nak nyuruh teknisyen datang tak. Bukan senang. Ya aku madah tak. Bila nak buka tak, tak buka senang. Buka takut patah. Okey. Okey, bersih. Itu adalah tip penjagaan. Jadi kon blowernya pun bersih. Ya. Okey. Kita lap sikit. Supaya saya dah keluar gila bau-bau debu ni. Apa pun saya suka bau debu tu. Kita lap. Okey. Right. Ya. Nah, ngang. Aku nak untuk balik.